Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai beberapa manfaat memelihara kucing di dalam dunia spiritual, tentunya berdasarkan pada kitab Primbon Jawa kuno. Sepanjang sejarah dan kebudayaan manusia, kucing sudah banyak mengukirkan berbagai cerita mengenai kelebihan dan kekuatannya dalam berbagai hal yang bersinggungan dengan para dewa-dewi dan dunia metafisika. Seperti di dalam kebudayaan Mesir kuno, di mana kucing dipandang sebagai simbol yang mewakili dewa-dewi mereka, bahkan kucing juga dianggap sebagai binatang yang melambangkan dari keadilan, kekuasaan, perlindungan, serta kesuburan. Begitu sakralnya seekor kucing bagi bangsa Mesir kuno, mereka juga beranggapan bahwa kucing dapat menunjukkan jalan bagi jiwa orang yang sudah mati agar tidak tersesat pada saat menuju alam keabadian. Namun terlepas dari itu semua, dengan memelihara kucing di dalam rumah, sudah dibuktikan dapat memberikan berbagai macam manfaat kepada para penghuni rumah tersebut, terutama manfaat yang berkaitan dengan dunia metafisika dan spiritual. Manfaat pelihara kucing di dalam dunia spiritual yang pertama, adalah kucing dipercaya mampu menjadi benteng gaib di dalam rumah kita. Berdasarkan pengalaman nenek moyang kita yang dituliskan dalam kitab Primbon Jawa, sejak dari zaman dahulu, kucing merupakan hewan peliharaan yang dianggap memiliki kekuatan magis untuk menyerap berbagai serangan metafisika. Ketika ada serangan gaib seperti santet, pelet, dan juga guna-guna yang masuk ke dalam rumah, maka energi negatif tersebut pertama kali akan diserap oleh kucing peliharaan, dan jika kucing panjenengan tidak kuat, akibatnya, kucing tersebut akan bisa sakit bahkan mati. Kucing yang mati akibat serangan gaib dapat ditandai dari kematiannya yang mendadak. Kucing tersebut pada malam harinya biasanya akan menunjukkan gelagat yang aneh, seperti gelisah, ketakutan, atau bahkan mengeluarkan suara seperti hendak bertengkar. Kucing yang powernya paling besar dalam melawan serangan gaib, bahkan bisa mengembalikan kepada orang yang mengirimnya, adalah kucing yang memiliki warna hitam pada seluruh tubuhnya dan mata yang keduanya berwarna hijau. Manfaat pelihara kucing di dalam dunia spiritual urutan yang kedua, adalah sebagai pembersih aura dan energi negatif. Kucing sebagai hewan yang dipercaya menjadi penjaga gerbang gaib antar dua dimensi, juga memiliki kemampuan dalam menyingkirkan aura dan energi negatif yang menempel pada tubuh pemiliknya. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa perilaku kucing berikut ini. Yang pertama, adalah jika ada seekor kucing yang berputar mengelilingi panjenengan membentuk sebuah lingkaran penuh. Menurut kitab Primbon, kucing tersebut bukan hanya sedang mengajak bermain, melainkan sedang memberikan energinya sebagai bentuk perlindungan terhadap hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua, adalah jika tiba-tiba saja kucing peliharaan memutuskan untuk tidur di dekat panjenengan, bahkan menjadikan badan sebagai alas tidurnya, hal ini, diyakini bahwa kucing tersebut sedang mencoba untuk menyerap energi negatif yang sudah menumpuk di dalam tubuh, termasuk juga sedang menjaga tidur panjenengan dari ancaman mimpi buruk dan energi negatif lainnya. Kemudian perilaku kucing yang ketiga ketika sedang membersihkan aura dan energi, adalah jika ada kucing yang berlari dan mengejar dari arah belakang, kucing yang berlari di belakang panjenengan tersebut, konon sedang menyingkirkan hal-hal negatif yang menempel atau sedang mengikuti panjenengan. Ketika panjenengan melihat kucing peliharaan sedang berada di sekitar pintu utama rumah, dan kucing tersebut terlihat seperti memandangi sesuatu, maka biarkanlah, karena menurut Primbon, kucing panjenengan sedang melakukan pembersihan energi dengan cara melepaskan elemen api melalui nafasnya. Manfaat pelihara kucing di dalam dunia spiritual urutan yang ketiga, adalah sebagai pertanda adanya rezeki dan kebaikan yang akan segera datang. Jika panjenengan belum tahu,
maka kucing adalah salah satu hewan yang paling sering dipakai oleh alam semesta untuk menyampaikan pesannya kepada manusia, termasuk ketika ada rezeki yang akan segera datang. Pertanda rezeki akan datang dari seekor kucing yang paling umum dan mudah dipahami oleh semua orang, adalah jika kucing peliharaan tiba-tiba saja sering menatap panjenengan dalam waktu yang lama, dan menurut Primbon Jawa, hal tersebut merupakan pertanda yang baik, karena dalam waktu dekat, akan ada saja rezeki yang diterima. Pertanda rezeki akan datang dari perilaku kucing peliharaan, juga bisa panjenengan lihat dari tingkah lakunya yang sering tidur di atas sajadah, atau bisa juga dari kebiasaannya yang sering menunggui panjenengan ketika sedang sembahyang. Kedua perilaku kucing tersebut, sering dihubungkan dengan adanya salah satu doa panjenengan yang akan segera dikabulkan. Selain itu, bisa juga berarti bahwa jika panjenengan akan melakukan suatu keperluan penting, seperti bepergian jauh, ngunduh mantu, dan lain-lain, maka semua kegiatan tersebut akan banyak selamatnya. Manfaat pelihara kucing di dalam dunia spiritual urutan yang keempat, adalah akan membantu proses penyembuhan fisik maupun mental panjenengan. Jika panjenengan sedang sakit, baik itu sakit dalam bentuk fisik ataupun psikis, misalnya saja panjenengan sedang sedih atau stres karena baru putus dengan pacar, maka, cobalah untuk bermain dengan kucing peliharaan panjenengan. Bermain dengan kucing selama 10 hingga 15 menit, dipercaya mampu meningkatkan mood dan sistem imunitas menjadi lebih baik. Bahkan menurut penelitian, suara dengkuran yang dikeluarkan oleh kucing memiliki vibrasi energi yang tinggi, dan hal tersebut akan bisa meningkatkan energi kehidupan dari manusia yang berada di dekatnya. Kucing adalah hewan yang sudah terbukti mampu membantu meredakan stres dan meningkatkan rasa rileks pada pikiran orang yang memilikinya. Bahkan jika keduanya sudah memiliki hubungan batin yang kuat, maka kucing peliharaan juga akan bisa merasakan kesedihan yang dialami tuannya. Manfaat pelihara kucing di dalam dunia spiritual urutan yang kelima, adalah dapat membantu menumbuhkan rasa welas asih kepada sesama makhluk hidup. Di dalam memelihara seekor kucing, pasti akan melibatkan yang namanya empati ataupun welas asih. Panjenengan juga akan menumbuhkan kebaikan di dalam hati panjenengan sendiri, seperti timbulnya rasa khawatir ketika kucing tersebut belum makan, ketika tiba-tiba sakit, ataupun juga ketika seharian kucing panjenengan belum pulang ke rumah. Bahkan di dalam ajaran agama, disebutkan bahwa ketika seseorang memperlakukan hewan peliharaannya dengan baik dan ikhlas, maka, hal tersebut akan menjadi pahala dan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang 5 manfaat pelihara kucing di dalam dunia spiritual. Semoga, bisa menambah wawasan dan pengetahuan panjenengan semuanya. Dan sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin.